Oh ya, untuk setiap tracknya juga ada kodenya, teman-teman. Hai teman-teman semua, hari ini kita mau bermain booster pack dari Hot Wheels. Fungsi dari booster pack ini sendiri untuk membuat mobil melaju dengan kencang. Di bagian belakang kotak kita bisa melihat apa yang kita dapatkan. Ada satu mesin boosternya, satu mobilnya, dan dua track yang akan kita dapatkan. Booster Hot Wheels ini bisa kita pakai untuk track-track lainnya. Nanti kita coba ya teman-teman. Kita lihat mobilnya akan melaju dengan kencang. Oh ya, untuk setiap tracknya juga ada kodenya teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk mencarinya. Dan untuk membuka kotak ini kita bisa buka dari sini. Tinggal kita tekan. Yuk kita buka teman-teman. Sebelum kita mulai, teman-teman bisa subscribe channel ini. Jadi kalau teman-teman ingin menonton lagi, gampang carinya. Terima kasih. Apa kelebihan dari mainan ini? Manfaat dari Hot Wheels Booster ini sudah tentu membuat mobilnya melaju lebih kencang dan membuat tangan teman-teman tidak sakit karena terus menekan tombol laju manualnya. Berapa harga mainan ini? Mainan Hot Wheels Booster ini bisa dibeli di marketplace dengan harga kurang lebih sekitar 400.000 teman-teman. Ini yang kita dapatkan. Satu mesin boosternya, dua tracknya, satu mobil yang berwarna biru, dan buku petunjuknya. Kalau kita buka buku petunjuknya, akan dijelaskan bahwa boosternya ini membutuhkan dua baterai yang berukuran DLR20. Baterainya belum termasuk ya teman-teman. Dan juga diajarkan cara memasang baterainya. Kita buka dahulu. Lalu tinggal kita masukkan baterainya. Dan untuk membuka baterainya, tinggal kita dorong melalui lubang yang ada. Seperti ini teman-teman. Mudah kan? Cara bermainnya gampang. Tinggal kita masukkan tracknya ke boosternya. Dan ini tombol untuk kita nyalakan dan matikan. Ayo coba kita susun teman-teman. Coba kita tes dulu. Ini tombol untuk on off nya. Ke kiri untuk menyalakan. Wow. Putaran boosternya sangat cepat. Tidak heran kalau nanti mobilnya bergerak dengan cepat. Kalau kita ke kanan, mematikan. Sudah jadi. Mudah kan? Sekarang coba kita mainkan. Oh ya teman-teman, masukkan mobilnya sesuai arah tanda panah ya. Dari sini. Kalau dari sini, mobilnya nanti akan malah mental. Seperti ini. Ayo kita coba nyalakan. Pertama-tama, kita coba dengan satu mobil. Siap. 3, 2, 1, go! Coba kita dari gerakan lambat. Mobilnya awalnya pelan, tapi begitu sampai di titik ini, langsung di booster sehingga mobilnya cepat. Sekarang kita gunakan 5 mobil. Yuk, sekarang kita coba mainnya gabungkan dengan track Hot Wheels yang lainnya. Nah, coba kita mainnya gabungkan dengan track Hot Wheels Rocket Launcher-nya. Yuk, kita susun dulu teman-teman. Mentok. Salah.
Ini baru benar teman-teman. Sudah jadi. Nah, untuk memasang booster Hot Wheel-nya, kita ganti tombol manualnya dengan Hot Wheel Booster. Sudah jadi teman-teman. Yuk kita segera coba. 3, 2, 1, go! Lock. Lock. Oh, terbalik! Maaf teman-teman, yuk kita perbaikin. Nah, sekarang sudah benar. Yuk kita coba. 3, 2, 1, go! Sepertinya tidak berjalan mulus. Ayo kita coba mobil lain. Sekarang coba kita masukkan ke roketnya. Berhasil. Ini sih benar-benar dimudahkan ya teman-teman. Tinggal kita dorong mobilnya saja. Biasanya kita pukul sampai tangannya sakit. Ayo kita coba lagi. Sekarang kita coba kalau tracknya seperti ini. Akan lebih susah. Tapi coba kita lihat apakah ada mobil yang bisa berhasil masuk ke roketnya. Piccolo, got it. Aduh, gagal. Di situ saya merasa sedih. Tapi jangan kecewa teman-teman. Ayo kita bangkit dan kita coba lagi sampai berhasil. Sekarang kita coba di track ini. Yuk kita pasang dulu. Sudah jadi teman-teman. Ayo kita ganti ke Hot Wheel Booster-nya. Nah, sekarang ayo kita mulai. Dua, tiga, empat, dan lima mobil yang berhasil masuk garis finish. Sekarang, coba kita lihat mana yang lebih cepat. Mobilnya lewat perosotan atau lewat Hot Wheel Booster. Oh ya, untuk perosotannya sendiri, kapan-kapan kita review ya teman-teman. 3, 2, 1, go! Karena Hot Wheels booster yang lintasannya lurus dan perosotan yang lintasannya turun, jadi sudah tentu yang menang Hot Wheels boosternya. Tapi kita bisa melihat bahwa kecepatan Hot Wheels boosternya tidak main-main. Jadi teman-teman yang punya banyak track Hot Wheels-nya, sangat disarankan untuk membeli Hot Wheels boosternya. Jadi teman-teman bermainnya tidak capek dan tangan tidak sakit. Mobil juga akan melaju dengan maksimal.
Sekarang kita gunakan.